Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin, asisten pribadi Pak Mustafa Ganteng. Semoga pada pagi hari ini Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, serta terkabul semua hajat-hajat kita. Amin. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Yunal A'azom, Nabi penghulunya para Nabi, yaitu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya dan keluarganya. Wabil khusus kita para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin. Ya Robbal Alamin. Sebelum kalian menyaksikan video selanjutnya, jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru, hasil buah kreatif dari guru kita tercinta Pak Mustafa Ganteng. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin Kece Badai. Afwan semua anak-anak kelas 3A, Mimin baru muncul. Kemarin suara Mimin abis, jadi tidak bisa bantu Pak Mustafa Ganteng. Afwan bosku. Baik, pada video kali ini, kita akan menghafal hadis ke-16. Tidak menyakiti orang Islam. Pada slide selanjutnya guru kita akan mencontohkan, agar kalian benar melafalkannya. Tafadol Iqro. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi usuqun wa qitaluhu kufrun. Artinya, mencaci maki orang Islam adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah kafir. Hadis riwayat Bukhari. Done. Thank you for watching this video. Hope all of you can understand. Semoga murid-murid kelas 3 menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, serta pandemi ini segera berakhir. Amin. Salam semangat dari Pak Mustafa Ganteng banget. Hehehehehe, udah ya malu tahu.